Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guys. Guys, kali ini di Kampung Nagrak, Desa Gerejaya, Kecamatan Bojong Asih, warga Nagrak dan sekitarnya ini setelah kejadian bencana mengakibatkan sasak ambruk sehingga aktivitas masyarakat gak bisa untuk lewat. Akhirnya jalan satu-satunya masyarakat gotong royong mengambil bambu untuk menjadikan sebuah perahu. Oke, kita lihat ya. Oke, jangan lupa tonton terus di YouTube dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bang bambu ada jalur nih, soalnya bahaya nih ya, makanya ditarik dulu ya. Awas, 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 awas. Awas dulu ya. Guysnya, nih saya ke bawah ya, biar tahu nih apa gimana cak apa keluh kesahnya warga kami. Nah, nih. Ya, dapat apa sih? Halen batur manuk yonawan. Mas, bulan normal. Mas apa, Din? Mas An. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Hai guys, aku dapat dingin guys. Gak ada apaan guys. Ada Bapak Ana juga ya. Atas kejadian kemarin Pak RT gimana? Apa sedih atau gimana? Aduh, luar biasa Pak Jerry. Sedih ya? Iya. Itu kan hasil jerih payah swadaya masyarakat. Nah, benar. Sekarang nggak ada ya? Iya. Bolong di air. Nah, gitu ta. Ah, aku dapat kayak itu kan. Oh, ta. Kita tekan ke nyen. Oke, guys. Jangan lupa terus tonton ya. Ini berita-berita hangat dari kampung kami, Kampung Nagrak, Desa Gerejaya, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya. Selalu saya mengupdatekan ya video-video yang baru buat Anda. Jangan lupa, guys. Tonton terus. Nah, jangan lupa klik subscribe, like, share, and comment. Guys, sudah dicoba ya sama saya ya. Sudah dicoba nih. Mantap. Nih. Sekarang sudah hampir 20%, guys. 20%. Aja dog sih ya. Goblok. Ini ingat masa lampau, guys. Aduh ya, itu aja dog yang kacamata gengnya. Aduh. Besok bayarlah 10 gitu. Aduh. Here. Ulah di tajong ada tuh. Oke, sih mantap ya. Ingat masa dulu. Aduh, dia kacamata tengah aja dong. Oke. Kang, kumaha satu-satu jembatan teh aya, Kang? Susah habis itu tiasa mentas maka itu kayak ngililing kekoyokan. Jadi sahoyok kak saya ngalanya kang mohon ayat teh nemeg nyenak gemuk manikat di jongke jalan anu itu teh Ah repot oge sih repot aja mata yang kasih impang oge muter ke kira koneng. Oke, pengakuan warga-warga saya nama ada engal-engal we engal-engal dibangun jadinya kang mohon cinta dibikin lagi jembatan. Mohon kepada pemerintah segera dibantu masyarakat Kampung Nagrak. Banyak kesusahan anak sekolah juga banyak yang tidak sekolah. Mau mengaji juga susah, tidak ada jembatan. Mohon cepat dibantu kepada pemerintah yang melihat tayangan ini.
Terima kasih kepada pemerintah, semoga dapat membantu masyarakat Kampung Nagrag ini. Emang sih menuju ayah jembatan maraos, ayah nama sedih pisan kasih panggil nguriling. Mudah-mudahan weh sehingga ditanggapi ku pemerintah keseluruhan sekurang anu ngabutuhkeun ka dieu pan jembatan rame ieu teh lewatan itu mudah-mudahan mah aya bantuan anak anu saya ngalengana amin sakitu bae di abdi mah mudah-mudahan di ieu tengah diproses tengah di oke kok setelah kehilangan jembatan apa pendapat Kang Uko, apakah merasa sedih atau gimana, ke pemerintah minta diajukan lagi atau gimana? Memang susah. Susah. Sedih? Sedih. Kayak jembatan kayak. Oke guys, selesai sudah alhamdulillah guys. Berkat kerja keras warga ya, kita coba nih, naik. Nah guys, sekarang saya udah coba ya. Udah mencoba nih duduk di sini nih ya, di atas. Rakit ya kurang sunam. Nah sudah sekarang ya mantap guys ya. Nih orang kota, hei orang kota jangan lupa ya, di kampung saya sekarang jadi zaman kebahulaan deui euy. Alah ini sudah beres ya sekarang, mantap. Nah, ada Kang En, Kang Ajin, Kang Hobir, nah, ya. Bang Jangkung, udah beres ya. Satu, dua, tiga, empat, enam orang guys. Apa-apa nih, alhamdulillah. Aduh, berkat Bang En juga, Kang Ajin. Pikir kena sasak, yang ambruk. Cobaan. Nah, dicoba ya. Kade. Kade, balik juri. Nah, gitu salah. Pasti guling. Munur, sawari, munur. Moal, tenang. Kalau motor nggak bisa, guys. Kalau motor nggak bisa, ini cuma ya sekedar mau lewat ke Cikuyup saja. Ini jembatan yang kemarin ambruk guys. Goblok deh, aing mikat ngengkau ke harap. Thank you.